Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur pecinta audio sound system Indonesia ya. Saya doakan ya teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sehat ya. Hari ini kita akan loading dulu ya untuk hajatan di bulan Desember ini. Sebelum kita loading dulu ya, yang pastinya kita cek pertama adalah jejaknya dulu ya. Pastikan untuk solar dan ulinya dalam kondisi bagus dulu ya. Pastikan posisinya masih dalam keadaan bagus. Ini sudah kita cek dulu sehingga kita ketika digunakan sudah kondisi sehat dulu ya. Terus untuk yang kedua dulu ya, untuk teman-teman banyak yang tanya, mas biasanya kalau jejak biar gak diganggu atau yang lain, biasanya ini dulu ya. Kalau versi Jawa ya kita pakai ini dulu janur. Cukup kalau punya kepercayaan Islam ya, cukup baca Al-Fatihah 7 kali, sholawat 7 kali. Mungkin itu saja dulu ya. Untuk lainnya mari kita simak dulu ya. Monggo. Oke dulurku ya, kita menggunakan laptop kita. Terus dari laptop langsung ke mixer GT Lab dulurku ya, biar kita tahu kualitasnya. Kita jualan juga enak dulurku kalau kita tahu kualitasnya. Terus untuk peralatan kita yang lain, aksesorisnya kita pakai SP2X power rakitan yang kemarin sudah terbakar dulurku ya. Seperti biasanya untuk atasnya kita pakai Hooper HA400. Untuk bawah sub ya, sub 2 trilogi, boxnya trilogi dulurku ya. Single satu Fabulous 1183, yang satu PD1880. Untuk kontrolnya dulurku ya. Sabar to Riri. Ngono mah nguyak-uyake. Awakmu sing nguyak-uyak. Untuk kontrolnya kita pakai biasa dulurku ya. Hooper H400 sama sub 1. Untuk lokasinya. PLN kita, Lur. Untuk lokasinya seperti ini dulurku ya. Habis ini kita loading untuk suaranya. Taurip Nori. Ada telepon Nori, Taurip Nori. Oke, dulurku ya, mungkin cukup itu saja. Sekian, terima kasih ya. Silakan ditunggu aja hajatannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulurku ya. Mohon maaf. Kemarin janji kita akan loadingnya kita video ya. Ternyata kemarin hujan deras. Kita tidak bisa menampilkan loading suaranya. Kesimpulannya kemarin kalau di tempat sepi kita nggak bunyikan capnya. Yang kita bunyikan hanya atasnya Hooper H400. Oke dulurku ya, kalau setelah selesai kebiasaan kita selalu ngecek kabel-kabel kita setelah kita pakai, biar kita untuk berikutnya ready. Kalau ada yang rusak atau yang sudah putus nyambung segera kita solder. Ketika nanti sudah ada job lagi kita tinggal pakai. Itu dulu ya. Buat teman-teman mungkin yang mau bisnis rental, setelah hajatan sudah pasti nanti dicek satu persatu apakah ada kabel yang putus atau yang kurang baik, bisa segera diperbaiki sehingga ketika nanti ada hajatan lagi atau kegiatan yang lainnya tinggal pakai. Mungkin itu evaluasinya untuk yang kemarin. Kalau di tempat sepi tidak perlu subwoofer karena ya terlalu mengganggu. Kalau di tempat sepi ada subwoofernya, jadi cuma kemarin yang bunyi hanya Hooper HA400. Oke ya, untuk yang lainnya kalau untuk jejaknya kemarin ya dulu tuh
setelah kita loading ternyata per jamnya kalau kita pakai full mulai jam 8:30 pagi ya sampai jam 10:30 malam itu hanya satu kali saja kita berhenti dulu ya di jam 4 kita ganti solar untuk sambil ngedem ya biar nggak panas karena kemarin kita pakai General MT9000 sekarang masih di gudang sana dulu ya sudah saya taruh sana sini khusus untuk kabel-kabel sama power-power untuk tempat ini. Mungkin itu saja buat teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi tidak bisa menampilkan check sound loadingnya kemarin karena terhambat oleh hujan deras. Mungkin itu saja dulurku, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, selalu dukung di channel kita. Terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.